Wira Sawan Muda Indonesia. Sukses selalu. Kali ini kita akan bahas contoh proposal usaha, business proposal. Kita ambil contoh dari presentasi grup anak-anak muda yang sedang ingin berwirausaha. Kita awali dengan satu persatu. Ringkasan eksekutif ini perlu disampaikan dengan jelas dan ringkas, padat tapi kuat. Setelah itu adalah kita sampaikan latar belakang dari bisnis kita. Sampaikan pula susunan manajerial yang ada pada usaha Anda, pada perusahaan Anda, walaupun mungkin masih sederhana. Selanjutnya adalah berilah keterangan mengenai bisnis Anda. Keterangan yang cukup dan bisa dipahami oleh calon investor tentunya. Dan sampaikan pula analisis mengenai produk. Produk analisis. Jangan lupa sampaikan kondisi dan lingkup pasar dari produk yang Anda produksi. Serta jelaskan bagaimana bauran pemasaran yang mungkin dapat Anda capai. Selanjutnya, sampaikan pula kondisi promosi dan iklan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Selanjutnya adalah kondisi persaingan produk-produk kompetitor yang ada, bagaimana kira-kira kekuatan dan kelemahannya. Sampaikan pula strategi pemasaran produk. Strategi ini sangat penting karena dengan keunggulan strategi, keunggulan persaingan pun diharapkan dapat diatasi. Dan terakhir, sampaikan pula analisa keuangannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.